Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kavi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin, amin, ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi tentang hasil cek saldo BPNT hari ini. Nah, apakah BPNT bulan Agustus sudah mulai cair? Simak terus ya buktinya setelah ini. Tapi sebelum lanjut ke buktinya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kavi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kavi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ke depannya. Terima kasih. Yuk langsung saja kita lanjut untuk cek hasil cek saldo BPNT di pagi hari ini tanggal 25 Agustus tahun 2022. Nah, ini untuk yang didapatkan ya teman-teman semua, lumayan banyak. Ada beras 2 karung mungkin 10 kg-an, 2 krat telur, ada jeruk, tahu, dan juga kebutuhan pokok yang lainnya. Itu sudah mencukupi bahwa memang pemerintah mewajibkan bahwa bantuan BPNT untuk di wilayahnya ada di Tegal. Dan untuk BPNT baru bulan Juni Juli. Nah, jadi teman-teman semua bisa dipastikan bahwa BPNT bulan Agustus belum cair hari ini di pagi hari ini tanggal 25 Agustus tahun 2020. Dua. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.